Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Waduh, ini asli udah lama nggak bikin video ngomong kayak gini karena kemarin-kemarin proyekar alhamdulillah lumayan banyak dan sekarang rada senggang nih karena cuma ngerjain satu doang nih, proyekar 17 ini mobil pribadi punya saya dan kebetulan belum ada yang booking juga karena saya belum buka harga karena pekerjaannya belum beres juga guys gitu. Walaupun di DM udah ada beberapa yang tanya, cuman ya saya belum jawab serius karena mobil ini rencana setelah selesai mau saya pakai dulu sih, seperti itu. Oke guys, di video kali ini saya mau ngebahas Toyota Vios Gen 2 ada tipe apa aja, perbedaannya apa aja, ya kan? Karena ini banyak yang curhat dan juga banyak yang minta sharing di DM Instagram nanyain bedanya Vios G, terus Limo seperti apa, terus bedanya Vios Limo, ya bikin bingung lah kayak gitu kalau kita nggak tahu. Nah jadi di video kali ini saya mau bahas satu-satu nih, tipe Vios itu yang ada di Indonesia apa aja, ya kan? Jadi kalau kita lihat jangan jauh-jauh deh, AD-nya aja Yaris, ya kan, tipenya kan banyak, ada tipe J, tipe E, tipe G, tipe S Limited, tipe TRD dan lain-lain gitu. Nah di Vios ini ada tipe apa aja gitu. Oke, kita mulai aja. Jadi untuk Toyota Vios Gen 2 yang ada di Indonesia ini, tahun produksinya dari tahun 2007 sampai 2012 guys. Ini saya lihat catatan ya. Terus untuk tipenya, nah tipenya ini pertama yang paling tinggi adalah Vios tipe TRD. Nah, yang paling tinggi ya. Terus di bawahnya TRD ada Vios G. Nah ini si Projecar 17. Kemudian ada Vios E. Nah Vios E ini bisa dibilang barang langka lah gitu ataupun jarang karena speknya mirip-mirip Limo, terus nyaru juga ke Vios G. Jadi ini agak bingung nih mobil gitu. Selanjutnya ada, seharusnya ada tipe J, cuman di Indonesia tuh nggak ada, ya kan. Nah kalau di Indonesia dia loncat langsung ke Limo gitu guys. Jadi mungkin perkiraan saya Toyota nggak ngeluarin Vios tipe J mikirnya kayak gini, kita udah jual Toyota Vios dalam bentuk dalam nama Limo udah lumayan banyak, ribuan unit terjual gitu mungkin, jadi kenapa harus ngeluarin tipe J, mungkin seperti itu ya. Nah kita bahas rincian apa namanya ini, garnish atau fiturnya apa aja sih di tipe-tipe yang tadi saya bilang. Nah kita mulai dari Vios tipe TRD dulu guys. Nah untuk tipe TRD ini biasanya tahun 2010 sampai 2012, ya kan, tipe TRD. Tipe TRD ini ada yang manual, ada yang matic, cuman kebanyakan matic sih setahu saya gitu. Terus untuk tipe TRD ini nggak ada yang dibikin ekstaksi guys, rata-rata semua itu mobil pribadi. Kelebihannya apa aja untuk TRD ini? Satu, dia udah punya body kit full set ya, depan, samping, belakang, dia bukan fiber. Jadi untuk body kitnya dia ABS bawaan pabrik. Terus dia udah punya spoiler kecil di apa namanya, di bagasi. Terus yang lain-lainnya mungkin sama dengan tipe G. Karena saya belum pernah pegang, jadi saya belum tahu secara spesifik, secara rincinya Vios tipe TRD seperti apa. Jadi kemungkinan sih yang saya lihat di foto itu untuk interiornya kurang lebih sama dengan tipe G, cuman bedanya di garis interiornya, cuman bedanya di bagian eksterior aja gitu. Kemudian tipe G, nah ini tipe G ini si Projecar 17 guys gitu. Jadi untuk tipe G ini di bawahnya TRD, ya kan. Jadi lampu depannya udah HID, terus dia udah punya fog lamp nih sama dengan tipe TRD, cuman untuk tipe TRD dan tipe G dia saklar fog lampnya itu yang ada di sini nih, di cetrekan lampu sebelah kanan, jadi dia nyatu gitu kan. Gitu guys, itu bedanya. Kalau misalnya fog lampnya apa namanya yang masang di luar tuh, masang-masang variasi, dia fog lampnya biasanya di sampingnya tombol spion retract gitu. Selanjutnya grill depan dia ada bentuk V-nya. Kemudian spionnya udah retract, udah otomatis. Terus kuncinya udah remote. Dia ada seat plate-nya. Terus rem belakang cakram,
kalau Vios G dan tipe TRD itu rem belakangnya cakram. Terus ada rear fog lamp, knalpotnya pakai tailpipe sama kayak tipe TRD. Head unitnya standar Vios lah, yang kayak gitu ya kan. Itu head unit udah paling keren di zamannya untuk mobil kelas, ya kelasnya Vios lah gitu kan. Terus ada steering controlnya, kemudian ada airbag di setir dan juga di dashboard. Untuk tipe G ini sama dengan tipe TRD, interiornya warna krem kayak gini nih. Terus joknya juga bahan fabric kayak gini. Terus jok belakangnya bisa dilipat ke depan gitu kan. Jadi kalau kita bawa barang panjang, jadi bisa tembus tuh dari bagasi sampai mentok kaca depan juga bisa gitu. Terus dia ada ABS-nya 4 roda. Kemudian grill belakangnya chrome. Dia juga ada sensor parkir dari sononya, dari pabriknya. Dan lain-lain lah. Pokoknya intinya kalau Vios G dan tipe TRD itu ya bedanya yang lebih, yang paling kelihatannya di body kit sama garis krum-krumannya kayak gitu. Selanjutnya tipe E nih guys. Nah, tipe E ini seperti yang saya bilang tadi, ini mobil langka dan juga mobil ya jarang lah kita lihat. Terus untuk fiturnya ini rada nyaru-nyaru nih. Ya kan, untuk tipe E ini. Tipe E ini bentuk interiornya hampir sama dengan tipe G guys. Warna beige, warna krem kayak gini. Tapi ada juga yang interiornya warna hitam, tapi dia joknya bukan jok kulit, fabric kayak gini, bahannya sama. Nah, untuk speedometernya dia speedometer limo guys, bukan digital kayak Vios G. Jadi kayak apa ya? Kayak mobil kanibalan gitu. Terus untuk tipe W ada airbagnya di setir dan juga di dashboard. Dia nggak ada fog lamp, nggak ada rear fog lamp, ada power window, nggak ada cakram belakang. Terus spionnya udah otomatis, tapi nggak retract. Jadi dia cuma bisa ngatur arah kacanya dari tombol, ngelipetnya tetap pakai tangan. Terus lampu depannya bukan HID, dia halogen guys gitu. Kemudian grillnya kalau nggak salah ada bentuk V-nya deh, kalau nggak salah untuk tipe E ya. Kemudian nggak ada steering control, dia ada ABS. Kemudian jok belakangnya nggak bisa dilipat. Jadi intinya rangkuman singkatnya seperti itulah ya untuk tipe E. Nah, selanjutnya ke tipe J ini guys. Tipe J ini di Indonesia nggak ada. Ya, setahu saya sih adanya di Malaysia dan juga di Thailand guys gitu. Nah, tipe J ini mirip-mirip kayak limo lah, cuman bedanya dia ada matic, ada transmission matic-nya. Mantap ya. Nah, bedanya ini tipe J dengan tipe E, spionnya manual, ya kan? Nggak ada airbag-nya. Ya kan? Sama kayak limo. Terus nggak ada fog lamp, ada power window. Cakram belakangnya nggak ada, pokoknya rem belakangnya tromol. Terus spion manual udah ya tadi ya, spionnya manual. Lampu depannya halogen, grill depannya kayak limo, grill belakangnya nggak krom, jadi cat sewarna body. Terus nggak ada steering control, nggak ada ABS, interiornya warna hitam fabric. Nah, nanti fotonya saya selip-selipin ya. Lanjut ke tipe paling bawah, di bawahnya tipe J itu ada Toyota Limo. Nah, Toyota Limo ini khusus untuk di Indonesia dan dijadikan armada taksi gitu. Nah, untuk limo ini ya fiturnya udah kita tahu semua lah ya. Dia speedometernya analog, nggak ada ABS, nggak ada power window alias masih di engkol, window by power. Terus nggak ada airbag, nggak ada steering control, spionnya manual, joknya kulit sintetis seperti yang kita tahu semua gitu. Jadi untuk limo ini ya tipe terendah dari tipe-tipe semua yang ada di Vios gitu guys. Nah, jadi video ini saya buat untuk panduan lah teman-teman yang mau beli Vios, supaya nggak kekecoh mana Vios mana limo. Jangan sampai kekecoh sama nama Vios limo, taunya beli mobil bekas taksi Vios 5, padahal beli Vios G gitu kan. Karena di setiap tipe dan tahun
ini tuh ada space harga yang lumayan jauh gitu guys. Nah ini kita sebutin ya harga per tahun 2023 Januari ini. Ini saya udah riset-riset di apa namanya di marketplace. Jadi untuk Toyota Vios G tahun 2007 sampai 2009 itu range harganya di 70 juta sampai 90 juta itu unit standar ya. Jadi kalau unitnya udah dimodif, ya terserah yang modif, terserah yang punya mobil jual mau berapa bebas gitu. Jadi tinggal pinter-pinter milih aja nih. Karena kan mobil rata-rata kalau kita beli yang murah ya banyak minusnya. Kalau kita beli mahal ya biasanya aksesorisnya udah banyak atau mobilnya segar dan juga sehat gitu. Kemudian untuk Vios tahun 2010, 2012, 2013 itu mau tipe G apa TRD itu range harganya di 100 juta ke atas. Bahkan ada beberapa postingan yang saya lihat itu harganya sampai 130 juta. Gila ya. Terus untuk limo nih. Nah, untuk bekas taksi ini kita pukul rata aja ya. Tahun 2010 sampai 2012 itu range harganya di 45 juta sampai 60 jutaan juga. Baik lagi harga tergantung kondisi ya kan. Jadi kalau kita beli murah ya jangan harap mobilnya mulus gitu kan. Bahkan ada beberapa ada juga yang saya lihat postingan di angka 30 jutaan. Cuman saya nggak rekomendasikan karena mobil ini pasti PNS abrek. Nah gitu guys. Nah untuk tipe E sendiri berapa harganya? Nah tipe E ini harganya mepet-mepet X-Taxi guys. Harganya 60 jutaan gitu. 50 sampai 60 jutaan lah gitu guys. Nah jadi segitu mungkin rangkuman tipe-tipe Vios yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi ini video saya bikin sebagai panduan lah buat teman-teman yang mau beli mobil terutama Vios ya kan, jangan sampai terkecoh sama nama ataupun tipe gitu guys. Jadi sebenarnya mau tipe G, mau tipe TRD, mau limo, image-nya sama. Itu Vios itu mobil taksi lah gitu, mobil armada taksi. Cuman sekali lagi saya saya juga pribadi kadang ya nggak peduli lah mau saya punya Vios G dibilang mobil bekas taksi, karena kan yang ngerasain nyaman dan bedanya Vios G sama limo itu yang bawa mobil guys gitu ya kan. Jadi sekali lagi terserah yang punya mobil, mau itu limo dikasih emblem Lexus bebas aja, mau apa namanya mau punya mobil Vios dikasih emblem BMW bebas aja, nggak akan ada yang ngelarang kok gitu kan. Jadi terserah aja. Jadi video ini sekali lagi saya bikin untuk panduan teman-teman yang mau beli Vios gitu kan. Oke. Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya kan. Saya Luli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.